usai dikukuhkan Ketua Umum Asosiasi Pengawas Ketenagakerjaan Indonesia atau APKI. APKI Riau siap untuk bersinergi dengan Disnaker Riau dalam membantu tenaga kerja di Riau. Ketua Umum APKI Yuli Adiratna mengukuhkan Dewan Pengurus Daerah atau DPD APKI Riau periode 2023-2026. Ketua DPD APKI Riau Budi Agung Santoso usai pengukuhan menyampaikan kesiapannya menjawab harapan DPP APKI maupun dari Disnaker Trans Riau. Pihaknya akan bekerja maksimal melakukan pengawasan. Selain itu, juga akan melanjutkan program pengurus sebelumnya dan hal yang perlu ditingkatkan akan ditingkatkan. Kami ucapkan terima kasih kepada Ketum, Pak Budi, Pak Kadis yang telah mengukuhkan kami untuk periode 2023-2026. Jadi kami juga terima kasih juga kepada pengurus sebelumnya, Pak Mustia Mirman dan jajarannya. Kami akan melanjutkan program dia juga dan mana yang bisa kami perbaiki ke depan. Jadi khusus untuk APKI kami berharap bahwa pengawasan dan kerjaan di Komikus Nusir Riau kami akan maksimal untuk melakukan pekerjaan kami sesuai aturan yang berlaku. Ditambahkannya hal yang perlu diperbaiki juga akan diperbaiki. Fresti dan Danata melaporkan.